itu dengan Quran, itu dengan hadis ambil. Kalau tak bertepat dengan Quran dan hadis, buang, kata Imam Syafi'i. Kali Imam Syafi'i. Ustaz Muhammad Zainul Asri Muhammad Romli menghentikan semua kuliah agamanya sementara waktu susulan polemik kenyataan beliau berkaitan isu perpindahan roh atau reinkarnasi baru-baru ini. Muhammad Zainul Asri membuat pengumuman itu secara langsung di Facebook miliknya semalam yang sekali lagi turut melafazkan permohonan maaf secara terbuka kepada seluruh umat Islam koran isu berkenaan. Penceramah bebas dari Padang Terap itu berkata, beliau mengakui kelemahannya melafazkan semua kenyataannya yang dianggap terpisung termasuk isu perpindahan roh berkenaan dan sudah memohon keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya ada satu yang saya nak sebut ataupun memasyhurkan pada hari ini. Yang pertama sekali, masalah saya nak kurangkan, saya harap dapatlah dengan pengakuan dan penjelasan ini, kuranglah salah-salah saya dengan orang. Assalamualaikum Muhammad. Jadi, beberapa ini tuan-tuan telah mengikuti penarikan balik kenyataan saya berkenaan dengan isu perpindahan ruh. Jadi sebenarnya masalah Sayyidina Muhammad, banyak lagi ucapan-ucapan yang saya cakap, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, yang salah Sayyidina Muhammad yang diucapkan tidak berlandaskan kepada Al-Quran dan Al-Hadis salah Sayyidina Muhammad, tapi bahasa saya ni, bahasa saya dipanggil hadis orang tua-tua. Orang tua-tua kata. Jadi benda tu pun menimbulkan konflik dan polemik di tengah masyarakat. Salah Sayyidina Muhammad, saya minta maaf. Jadi, dan juga ada lagi perkara-perkara lain masalah Sina Muhammad yang saya cakap sesuai untuk orang awam atau orang berilmu sekalipun, kadang-kadang ucapan itu tak sesuai. Jadi saya, itulah kelemahan saya, dan saya menarik balik semua ucapan-ucapan saya hari itu masalah Sina Muhammad, video-video ke apakah, saya minta ampun pada Allah, saya minta maaf pada semua rakyat Malaysia masalah Sayyidina Muhammad di atas perkara yang tak sepatutnya saya ucapkan tu. Masalah Sayyidina Muhammad. Jadi saya selesai, saya minta saya selesai dengan semua orang, insyaAllah. Jadi penerian tuan-tuan pula, kenapa? Kena maafkanlah. Sebab sifat Tuhan, afallahu amma salah. Sifat Allah, kalau orang tu minta maaf, Allah maafkan. Jadi siapa kita tak mahu nak ampunkan orang? Soalan Sayyidina Muhammad. Jadi hari ini 10 hari bulan 6, 2022. Jadi sebelum ni tuan-tuan, kena potong semua. Kalau kata kalaulah Imam Syafi'i pun disebut soalan Sayyidina Muhammad, kalau kalamku berujuk tengok betul dengan Quran, betul dengan hadis ambil. Kalau tak bertepat dengan Quran dan hadis, buang, kata Imam Syafi'i. Kalau Imam Syafi'i macam tu, apa tak lagi kita? Saya subah tuan-tuan, kosong-kosonglah dengan saya. Tak ada apa lah. Masalah Sayyidina Muhammad. Jadi, masalah Sayyidina Muhammad. Dan sebenarnya, saya ni faham. Bila mana orang tak kita atas ni, orang nak nasihat tak ada. Orang nak kata tu, orang tak berani kata. Inilah musibah Tok Guru. Dulu tak faham, lah baru faham. Kemarin, Alhamdulillah, ada satu pertemuan mahabbah saya dengan Balis, dengan Jabatan Agama Islam Negeri Kedah. Yang jadi bos di situ ialah sahabat saya, Datuk Syekh Ismi. Kami pernah duduk serumah di Mesir, masalah Sayyidina Muhammad. Jadi, Datuk Syekh Ismi dalam perjumpaan itu, dia sebelum jumpa dengan saya tu, dia turut main hajat minta Allah bagi kemudahan pada dia untuk mesej masalah saya. Jadi, saya pun bila dinasihat oleh Jabatan Agama Islam Negeri Kedah, saya akur. Saya patuh dan saya ingat dan saya akui kesalahan salah yang telah saya buat soalan Sayyidina Muhammad. Jadi maknanya kosong-kosong. Mana ada orang tak salah, kan? Cumanya masalahnya, kalau orang salah, tak mau terik balik. Itu masalah. Jadi, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi untuk tu saya berterima kasih pada pihak Jabatan Agama Islam Negeri Kedah yang telah memberi jalan pada saya untuk menyelesaikan masalah-masalah
yang berlaku salah Sayyidina Muhammad. Dan juga saya bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala yang telah menyelamatkan saya daripada salah Sayyidina Muhammad terus berada dalam situasi sebelum ini dan mengubah kepada situasi yang terbaik pada saat ini. Salah Sayyidina Muhammad. Jadi, semua keadaan telah murni. Salah Sayyidina Muhammad. Dan saya terima kasih kepada Ketua Agung Islam dari Kedah. Lebih khusus kepada Fadil Datuk Syed Ismi. Salah Sayyidina Muhammad. Yang betul-betul dia seorang sahabat. Dan saya nak betulkan pada masyarakat. Orang dia kata Syed Ismi ni Wahabi. Dia tak Wahabi. Salah Sayyidina Muhammad. Dia tak Wahabi. Saya dah fikir juga. Dia mengaji Azhar. Dapat Wahabi tengah mat. Sebab tu bila? Dia fikir macam tu lah. Dengan Ustaz Azhar. Salah Sayyidina Muhammad. Mengaji Azhar. Azhar ni mengaji wujud qidah maqq. Faham tak? Mengaji wujud qidah maqq di Azhar. Tiba-tiba dapat. Tapi. Tiba-tiba Wahabi. Wahabi bila? Mana ada Wahabi mengaji wujud qidah maqq? Salah Sayyidina Muhammad. Jadi, maknanya kadang-kadang Salah Sayyidina Muhammad tanggapan itu salah. Mungkin dengan sebab Salah Sayyidina Muhammad kita tidak terlebih dulu bertanya Salah Sayyidina Muhammad. Jadi, macam-macam isu saya juga lah. Kadang-kadang, tuan-tuan menanggap benda yang tak betul. Salah Sayyidina Muhammad. Saya macam ni. Orang tanggap lain. Jadi, kita dikira salah. Salah Sayyidina Muhammad. Banyak juga benda yang kena main tanya, kena main muzakarah. Tapi, hukum kot jauh. Jadi, kita tu tak elok lah. Jadi, saya harap insyaAllah, tuan-tuan boleh maafkan saya, Salah Sayyidina Muhammad. Dan untuk tu, saya mula pada hari ini. Jadi, kita Salah Sayyidina Muhammad cuti saat kuliah. Kuliah di pondok jalan macam biasa. Tapi, rakaman tu, live tu tak ada saat. Jadi untuk Salah Sayyidina Muhammad dipanggil tempoh bertenang.